Hai semua, berikut ini cara screenshot di HP Vivo. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk cara screenshot di HP Vivo itu ada beberapa cara ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu teman-teman bisa tarik panel notifikasi seperti ini. Kemudian teman-teman silakan klik di bagian S Capture ya. Nah, yang ini. Nah, di sini kalian bisa screenshot dengan tangkapan layar persegi, tangkapan layar panjang juga bisa. Nah, rekam layar juga bisa ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan dengan tangkapan layar persegi panjang. Nah, di sini kalian bisa atur area yang ingin kalian screenshot. Nah, kemudian di sini ada simpan, coretan, dan keluar ya. Kalau kita klik simpan, maka akan tersimpan di galeri HP kita ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu cara biasa yang umum digunakan, yaitu dengan tombol power dan tombol volume down kita tekan secara bersamaan. Yaitu tombol power dan tombol mengecilkan volume kita tekan secara bersamaan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua juga bisa, yang ketiga bisa juga dengan menggunakan tiga jari ya teman-teman ya. Nah, kita usap tiga jari ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, itu juga bisa mengambil screenshot. Kemudian cara yang lainnya yaitu teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan, kemudian kalian klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini teman-teman silakan gulir cari yang namanya aksesibilitas. Nah, lalu di sini teman-teman klik di bagian menu aksesibilitas, kemudian di sini aktifkan. Lalu teman-teman klik izinkan. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah muncul menu aksesibilitasnya. Lalu kita klik, kemudian di sini teman-teman bisa geser ke samping. Nah, di sini ada yang namanya screenshot ya. Kalian klik di bagian screenshot maka akan mengambil screenshot. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kalian ingin mengambil screenshot panjang bisa. Caranya cukup mudah, kalian ambil screenshot terlebih dahulu, kemudian pilih tangkapan layar panjang. Nah, lalu di sini akan mengambil screenshot panjang ya. Apabila sudah selesai, kalian bisa klik simpan ya di sini ya. Ataupun kalau ingin stop juga bisa. Nah, bisa atur. Lalu klik simpan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk cara screenshot di HP Vivo. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.